Ada yang menarik diamati dari dinding rumah reot yang ditinggali diah Aristi Kusuma Putri atau Putri, si wanita sebatang kara yang mengaku mantan model pakaian dalam. Pada dinding rumah di Jalan Mayang Sari 3, RT 14, RW 15, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, terdapat segelintiran tulisan yang isinya beragam, Dinding penuh coretan itu dapat ditemukan di area ruang tamu rumah putri. Berdasarkan pengamatan, tulisan-tulisan itu kebanyakan berisi firman Tuhan serta teori kehidupan yang nyatanya ditulis langsung oleh putri. Ada juga tulisan tentang teori kehidupan yang tertulis dengan tinta hitam. Nyatanya, sosok Putri memang dikenal sebagai sosok yang sering menulis apapun yang terlintas di pikirannya. Hal itu diungkap tetangga dekat Ramlah Rahab yang sering memergoki Putri sedang menulis pada sebuah buku. Meski demikian, Putri enggan mengungkapkan apa yang ditulisnya kepada Ramlah. <tuh> Ini kalau ini tulisan-tulisan apa nih? Oh, kemarin ya tulisan doa, doa, apa? doa penjabaran firman Tuhan. Orangnya kan ke sini. Yang nulis Mbak oh, Putri. Ayah. Yang nulis di, di dinding Ia. ini ya. Oh iya. Firman Tuhan katanya kan dia kan Kristen. Pertama ngakunya Kristen, itu ya di Muslim. Terus katanya itu apa lagi sih, Pak? Ya, Tribuners ini adalah tulisan-tulisan uh, yang ditulis sendiri oleh Mbak Putri.